Halo teman-temanku, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Di video kali ini, Bunda mau jalan-jalan di dalam kota aja ya, di kota Boyolali yang mungil ini. Dan di sini tuh baru ada toko baru yaitu Naiso. Ini baru pembukaan ya Bun, dan di sini tuh banyak banget promonya. Apa sih Naiso itu? Jadi Naiso itu toko perabotan dan perlengkapan rumah tangga gitu, perlengkapan dapur. Pokoknya seperti Miniso, seperti Mister DIY gitu ya Bun. Di sini tuh lengkap banget dan super lucu-lucu. Coba kita lihat ya ada apa aja. Nah, ini aku udah mulai masuk. Yuk kita langsung keliling-keliling. Nah ini dia penampakan dari Naiso-nya. Ini aku langsung ambil keranjang dulu. Tuh lihat kan, di sini tuh lengkap banget, super lengkap banget. Aku jadi nggak sabar. Oke, langsung aja kita telusuri satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini aku lihat ada botol minuman. Ini ada warna hijau, warna ungu, warna pink, lucu banget, dan ini super murah banget, cuma 12 ribuan aja. Ini bisa banget nih dibawa untuk bekal anak sekolah atau kita kerja atau suami kerja gitu ya, Bun. Dan di bagian atas ini juga ada botol, harganya tuh 32 ribu. Ini ada tulisannya Naiso gitu ya, super lucu banget dan gemes banget. Lanjut ke sebelah sini, di sini ada mug. Nah, ini ada warna biru dan warna pinky, lucu banget, ada hijau dan juga ada ungu. Tuh ini ada tulisannya I love JKT gitu, super lucu banget. Ini dari keramik ya, Bun, dan harganya juga terjangkau banget, cuma 11 ribuan aja. Akhirnya aku beli yang I love Indonesia dan aku pilih yang warna biru 2 pieces ya. Lumayan untuk ngeteh ayah dan Bunda. Di sini juga banyak banget cangkir-cangkir yang ada tutupnya gitu. Ini juga warna-warni ya Bun, ada warna biru, ungu, terus ada hijau, ada krem, lucu banget. Ini bahannya dari plastik ya, jadi lebih aman kalau untuk anak-anak. Tuh, gemes-gemes banget. Lanjut lagi ke sebelah sini, di sini ada toples-toples bumbu. Ini juga harganya super murah-murah banget dan terjangkau banget. Ini ada warna biru, ada yang dua layer, terus ada yang tiga, ada yang isi empat gitu ya. Harganya juga murah-murah banget, yang isi empat itu 25 ribuan. Nah, terus ini ada yang modelnya tuh minimalis gini, lucu banget, harganya 33 ribu. Ada warna putih, ada warna toska, dan juga ada warna pink. Gemes banget. Nah, ini ada model lain lagi nih. Ini juga lucu banget, motifnya tuh flamingo gitu. Nah, ini ada warna toska, pink dan juga krem, gemoy banget ya. Dan aku lihat ada toples bumbu yang ada sendoknya ini. Ya ampun, ini warnanya tuh baby blue gitu loh. Aku padahal nggak nemu loh di Shopee, di mana-mana nggak nemu. Dan aku tuh nemu di sini, langsung deh aku ambil. Ini aku ambil 2 pieces ya. Satu piecesnya tuh cuma 11.000 aja kan, murah banget. Oke, langsung aku masukkan ke keranjang. Udah mulai nampak ya Bun, biru-biru. Oke, kita hunting lagi. Di sini ada gayung atau ciduk gitu ya. Kalau di tempat aku tuh namanya ciduk gitu. Ini tuh gayungnya juga gemoy banget. Terus ada pembersih kaca juga. Tuh warnanya tuh putih minimalis gitu. Untuk teman-teman yang penggemar rumah minimalis nih, cocok banget pakai barang yang putih-putih. Nah, untuk pembersih kacanya ini ada juga yang warna biru, harganya cuma 10 ribuan. Ada yang hijau atau pink juga loh. Dan ini aku nemu gayung portable yang super lucu banget. Ini tuh bisa dilipet gini loh, kalau nggak kepake tinggal dikecilin gitu. Ini warnanya biru sama kuning, terus juga ada yang pink sama ungu gitu ya, lucu banget. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini tuh banyak banget perpancian gitu dan harganya juga murah meriah. Ini aku nemu yang harganya 35.000, warnanya item ya, lucu banget. Terus juga ada yang warna biru dan pink. Ini harganya tuh 59.000. Untuk yang ini itu ada tutup kacanya gitu ya, super lucu dan super gemoy banget nih buat masak Indomie di rumah kan, lucu-lucu banget.
Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini tuh ada storage atau keranjang-keranjang yang super lucu-lucu banget. Harganya juga murah, cuma 10 ribuan. Ini aku ambil satu yang lucu banget ya, ini kotak gini, terus ada cangkingannya. Banyak banget ya model-model lain, tuh ada yang besar, ada yang kecil. Dan di sini juga ada pump untuk sabun atau shampoo gitu, ada yang warna putih, toska dan juga biru tua gini. Tuh gemoy banget kan? Minimalis banget ya kalau ditaruh di kamar mandi kita. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini tuh banyak banget hanger-hanger. Tuh lucu banget, gemoy banget, harganya juga murah banget, cuma 14 ribuan. Ini aku ambil yang warnanya tuh baby blue atau lebih ke toska gitu ya tuh. Tapi ini lebih ke biru menurut aku, tuh cantik banget. Aku ambil satu deh. Nah, lanjut lagi kita lihat di sebelah sini. Di sini tuh banyak banget tempat sampah yang super minimalis dan lucu-lucu banget. Ini ada yang bentuknya tuh bulat, ada yang kotak, terus ada yang keranjang-keranjang gitu. Warnanya tuh juga lucu-lucu banget ya, Bun. Ada biru, ada krem pink, putih dan lain-lain. Ada juga di sini pump spray gini. Jadi untuk tempat apa ya? Tempat key spray bisa, tempat seling. Nah, ini ayah tuh request beli satu untuk tempat itu ya, apa ya, pembersih rumput gitu. Oke, aku masukin ke keranjang. Lanjut ke sebelah sini, di sini banyak banget sikat-sikat atau alat-alat kamar mandi gitu. Tuh, seperti ini. Pokoknya alat-alat dapur tuh super lengkap banget ya. Di sini juga ada tas yang super lucu-lucu banget. Nih ada tas anak-anak, ada tas emak-emak, tas dewasa gitu. Nah, di sini juga banyak banget ya mainan-mainan anak dan harganya juga terjangkau banget. Buat kalian nih yang di daerah Boyolali atau sekitarnya bisa banget mampir di Naiso Boyolali. Karena ini tuh super recommended dan super murah-murah banget dan lengkap banget. Tuh mainan-mainan anak juga lengkap banget ya. Bisa untuk anak kita sendiri atau untuk kado. Nah, lanjut lagi di sebelah sini. Tuh, di sini tuh ada lampu-lampu yang super lucu-lucu gini ya, ada motif es krim dan lain-lain. Di sini juga ada botol minum atau botol dot anak gitu nih. Terus aku juga lihat ada botol minum yang super cute banget tuh. Gemes banget kan? Ini tuh ada sedotannya gitu ya, Bun. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini aku tuh nemu akrilik atau rak akrilik gini. Ini tuh bening gini dan harganya cuma 17 ribuan kayaknya ya. Tuh, lucu banget, aku beli 2 pcs. Entah nanti buat apa, yang penting beli dulu ya, Bun. Karena ini tuh dimana-mana masih mahal gitu. Jadi ya udah deh, aku ambil 2 pcs aja. Lanjut lagi ke sebelah sini, di sini juga banyak banget storage-storage. Ini ada yang dari plastik gitu dan modelnya anyaman gini ya, super lucu banget. Ini ada yang hijau muda, hijau soft dan juga ada yang hijau tua. Tuh lihat banyak banget kan model-modelnya. Nah, selain storage, di sini juga banyak banget parfum-parfum gitu. Ada cowok, ada cewek, terus juga ada alat tulis. Ini ada ballpoint, terus juga pokoknya alat tulis lengkap ya.
Nah, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini juga ada jam-jam gitu. Lucu banget tuh, lihat tuh ada motifnya. Apa ini ya? Kayak sapi gitu ya. Lucu banget, ada warna kuning dan pinky. Nah, di sini juga ada apa ini? Artificial gitu, jadi tanaman hias gitu, lucu banget tuh. Tapi sayangnya nggak ada yang warna biru ya bun, ini ada yang ungu, ada yang kuning, terus juga ada yang daun-daun aja, gemes banget. Dan aku lihat di sini ada kipas angin, lucu banget, ada yang Doraemon, terus juga ada yang Hello Kitty karakter gitu. Tuh, harganya juga murah, cuma 56.000 aja. Gemes banget ya, gemoy-gemoy gini. Di sini emang super lengkap banget deh. Lanjut lagi ke sebelah sini, dan ini storage lagi ya. Di sini tuh storage-nya lengkap banget dan banyak banget model-modelnya. Lucu-lucu gitu dan bagus-bagus banget. Tuh, ini ada yang kayak nampan gini, yang tipis gini. Tuh, macam-macam ya. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini ada sandal-sandal yang super lucu, tapi nggak ada ukuranku sayangnya tuh. Warnanya juga gemoy-gemoy banget ya. Sandalnya juga harganya tuh juga murah meriah banget tuh. Nah, lanjut untuk peralatan rumah tangga lagi. Di sini aku lihat ada parutan keju atau wortel gitu. Terus juga ada sendok takar. Terus di sini juga ada pisau-pisau dapur, ada pisau daging. Harganya juga terjangkau dan ini tajam-tajam ya, Bun. Terus juga aku lihat ada whisk atau pengocok, tuh gemes-gemes banget. Di sini juga aku lihat ada sendok sayur, harganya cuma 4.000-an aja, gemes banget kan? Lanjut ke persutilan, di sini aku lihat ada sutil stainless. Ini juga ada yang satu set gini, warnanya tuh ungu, gemes banget dan lucu banget ya. Lanjut lagi, di sini ada tempat pisau dan tempat sendok gitu. Ini ada yang warna ungu, ada yang warna pink. Gemes banget nih, bisa untuk tempat pisau dan juga tempat sendok. Tuh, lucu banget ya. Nah, lanjut lagi, di sini juga ada satu set tempat makan seperti ini. Ini tuh ada mangkuk, terus juga ada sendok, garpu, dan juga ada cangkir, lucu banget ya. Ada warna pinky, ada warna hijau, dan lain-lain. Di sini juga talenannya tuh murah-murah banget loh. Aku sebenarnya pengen beli tapi nggak jadi karena nggak ada warna biru. Di sini juga ada toples-toples, pitcher, terus juga laci, pokoknya lengkap banget deh. Nah, ini aku juga salfok sama piring two-tone. Ini tuh warnanya biru campur pinky gitu ya, lucu banget tuh, lihat nih birunya juga cantik ya. Dan di bagian bawah di sini ada yang warna hijau mix putih gitu. Nah, di area sebelah sini, di sini tuh ada sapu-sapu lengkap, terus juga ada yang sapu set sama pengki gitu, terus ada pel. Nah, di sini aku lihat ada toples, lucu banget, harganya juga murah. Ada yang 17.000, ada yang 23, dan ada yang 12.000-an loh. Lucu-lucu banget ya tuh. Ada warna birunya dan pinky, gemoy banget. Dan di sini aku juga cari buku note gitu. Aku pilih yang warna biru nih, bimbang yang mana. Akhirnya aku pilih yang tipis aja ya supaya bisa masuk ke dalam tas.
Oke, lanjut lagi. Di sini juga banyak banget masker-masker. Ini aku ambil yang masker duck bill yang warnanya putih. Terus juga aku ambil masker yang biasa. Ini tuh satu pak cuma 7 ribuan aja loh. Murah banget kan ya? Ya ampun, padahal isinya 50. Nah, ini keranjang aku udah penuh. Oke, saatnya sekarang kita bayar ke kasir. Oh iya, sebelum ke kasir ini aku lihat botol. Bagus banget, lucu banget tuh. Ini tuh yang besar gitu, kayaknya 2 literan ya ini tuh. Ini tuh bisa mencukupi kebutuhan air putih kita. Nah, terus aku juga salfok nih sama jam beker yang super lucu-lucu banget. Pengen banget aku, tapi di rumah udah ada 2 ya. Ini ada yang kayak bunga, ada yang kotak, terus ada yang seperti ini. Terus juga aku akhirnya tuh ambil lampu yang bentuknya tuh es krim warna biru ya. Oke deh, kali ini aku beneran langsung bayar ke kasir. Ini langsung aja aku kasihin ke mbaknya dan lihat dong warnanya biru-biru gemoy gini. Oke teman-teman, makasih ya udah nonton video aku belanja dan cuci mata perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur super lucu di toko Naiso Boyolali. Semoga video aku bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Oh iya, aku belanja sebanyak ini gak nyampe 200 ribu ya. Alhamdulillah, aku seneng banget. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.